Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Bang Kepi Ebit Nunarlis, yang selalu duduk di atas pisang goreng. Dan seperti biasa, Bang Kepi akan memberikan suatu tip bagaimana cara memperbanyak jenis buah mangga dalam satu pohon. Oke, langsung saja kita. Siapkan entres. Oke, seperti ini. Kita belah. Oke, seperti ini. Dan untuk entres, entres harus seperti ini. Kita sayap. Oke, seperti ini. Kita pasang. Kita kasih tali plastik, kita pakai tali plastik PE02. Kalau tidak punya plastik PE02, kita pakai plastik bungkus es lilin juga tidak apa-apa, itu juga sama dengan PE02. Oke, kita tali seperti ini. Kita kunci. Ya, seperti ini. Potong agar rapi. Jadi yang satunya ini juga kita pasang juga. Ini untuk entres. Ambil dari sini aja. Oke, seperti ini kita punya. Oke, seperti ini. Oke, sudah selesai. Oke, jadi seperti ini untuk sambungan harus press ya, agar lebih kabium cepat bersambung.
lalu kita kasih sungkup agar penguapan, untuk mengurangi penguapan. Kita sungkup seperti ini. Oke, sudah selesai. Jadi seperti ini, kalau bila mana kita ingin menambah jenis buah mangga. Saya kira cukup sekian aja. Video ini mudah-mudahan bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.